Evan Gunawan kasih bukti Lesti Kejora Rizky Billar bakal nikah. Romantisme Lesti Kejora dan Rizky Billar masih terus jadi kesukaan banyak pihak. Publik tetap punya harapan besar bagi keduanya. Tentu saja pernikahan, bak angin segar yang menyapa Leslar, sebutan untuk penggemar Lesti dan Rizky. Evan Gunawan kasih bukti yang bikin mereka yakin sang idola bakal nikah. Bukan cuma sukses membuat khalayak jadi baper sama kedekatan Lesti dan Rizky, tapi keduanya pun sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarga besar. Dari awal kenal, Rizky menyambangi kediaman Lesti dan berkenalan dengan keluarga sang biduan. Bahkan ayah Lesti, Endang Mulyana, tak canggung mencandai Rizky. Tahu kalau hendak digoda, Lesti meminta sang ayah untuk tidak ikut bergabung. Menganggap sudah dapat lampu hijau dari Endang Mulyana, Rizky minta izin yang disambut celetukan mengejutkan dari Endang Mulyana. Melihat antusias khalayak jodohkan Lesti dengan Rizky Billar, Endang Mulyana selaku ayah Lesti mengaku tak banyak syarat bagi sosok pria untuk Lesti. Terpenting, anaknya bahagia dengan pria yang ia pilih. Bukan cuma Rizky yang sudah akrab dengan keluarga Lesti, begitu juga sebaliknya. Beberapa waktu lalu dua keluarga itu pun sudah bertemu. Ayah Lesti kedapatan pajang momen kebersamaan mereka di Instagram. Hanya saja, ia memilih untuk hapus foto yang sudah ramai asumsi publik kalau Lesti Rizky bakal nikah. Isu mereka bakal nikah kembali dibawa oleh Evan Gunawan. Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2020, desainer handal itu membagikan hasil coretan tangan bergambarkan seorang wanita dengan gaun cantik dan menarik pada kolom komentar. Igun menjawab pertanyaan seorang netizen yang penasaran siapa sosok wanita yang digambar oleh Igun. Jawabannya ialah Lesti Kejora. Sontak, lebih dari 400 komentar menimpali jawaban Igun. Banyak dari mereka yang meyakini gaun tersebut dipakai Lesti Kejora untuk pernikahan dengan Rizky Billar. Igun pun belum kembali memberikan keterangannya terkait tag akun Instagram Lesti, namun sudah terlalu banyak yang dibuat kegirangan. Ada pula keraguan netizen hingga mempertanyakan konsep gaun tanpa hijab tersebut, lantaran terlihat penggunaan anting.